Kata-kata adalah senjata utama bagi seorang penyiar. Kali ini saya akan bereksperimen bersama salah satu penyiar radio, Steny Agusta. Steny, how are you? Boleh duduk sini? Please. Romy. Lagi ngapain semuanya? Udah berapa lama jadi penyiar? Gua 14 tahun. Kalau di sini baru, anak baru kita. 6 bulanan lah. Kalau pertama kali siaran di radio? Pertama kali siaran di radio itu gimana rasanya? Bingung awalnya gua. Gua ngomong sama siapa ya gitu? Ya, sendiri kan? Siaran sendiri gua bingung ngomong siapa. Akhirnya gua belajar teknik terus coba memvisualkan wajah seseorang yang jadi profil pendengar gue. Dengan imaginary audience. Ya, imaginary audience. Di sini mbak-mbak sama satu laki-laki. Penyiar semua apa? Nah. Bukan. Apa? Producer. Promotion. Oh, oke. Okay. Berarti satu-satunya yang penyiar cuma Steny. Iya, saya benar kayaknya. Ya, gue langsung berpikir, aduh, ini mau ngapain nih? Kita coba sebuah eksperimen sederhana. Nah, eksperimen ini berhubungan dengan rasa panik. Karena ada yang namanya brain fart. Saat di tengah audiens, tiba-tiba ya udah aja brain fart gitu, kita ngeblank. Ada script, somehow itu jadi ngeblur. Brain freeze gitu. Nah, bisa nggak diceritain momen saat titik banget, yes, this is my moment, ada nggak? Iya sih, ada beberapa waktu itu dari perusahaan multinasional, udah meeting, briefing berkali-kali, everything was very excellent. Luar biasa, asik lah, ada interaksi lah gitu. Working on air, how to be a radio presenter. Oke. Bayangin momen itu, percaya dirinya kuat, luar biasa. Bisa? Oke. Steny, bisa duduk sini dulu? Oke. Bayangin momen itu ya, duduk? Oke, gue duduk. Ya. Tangannya di paha. Santai. Oke, bilang stop di mana aja ya? Yeah. Stop. Di sini? Ya. Oke. Baca. Brought in contact with all that is strange and bizarre, but here, I picked up the morning paper from the ground. That's enough. Sekarang, Steny, tangannya di paha dua-duanya. Oke. Okay. Bayangin momen saat brain fart, brain freeze, saat pertama kali bawain acara, baik di radio, baik live. Momen tersebut bisa nggak di-sharing, bisa nggak diceritain? Momen apa sih, acara apa sih? Acaranya gue lupa ya, tapi yang pasti di sebuah hotel, di sebuah ballroom hotel. Itu emang kekalutan pikiran, tiba-tiba itu interfere, dan akhirnya gue jadi lupa gitu, lupa fokus ada di situ. Oke. Nah sekarang tutup sebentar, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, kembalikan saat momen Steny ada di atas panggung tersebut, mulai merasakan nggak percaya diri, merasakan panik, merasakan galau, gelisah, dan lain sebagainya. Maintain perasaan itu ya, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, perkuat, buka matanya ya, bilang stop di mana aja. Stop. Baca kalau bisa. Baca. Eksersi ilum pasili amet iriori. Pero eksersi ulang korper dolore. Oke, lagi. Perkuat lagi ya. Bilang seperti mana aja. Stop. Baca kalau bisa. Ut eu eros konsek tetuer beniam iriur rio dolor paslim do. Oke, stop. Tiba-tiba bukunya bahasa Inggris. Pas dia gua bayangin hal yang negatif tadi, tiba-tiba tuh buku tuh kayak bahasa Itali. Dan gua gak bisa kan. Ngelapas dulu, ngelapas mulut ya. Oke, saya juga punya skrip di sini. Teman-teman semua ya, bacanya. Profits. Ah, gue bilang, I like Steny. Profits. Oke. Okay. I like profits. Confused. Confused. Baca. Confused. Which is artinya? Bingung. Nah, imagine momen saat di panggung tersebut itu membuat Steny semakin bingung, semakin gak percaya diri, semakin parno, semakin khawatir gitu. Nah sekarang ini buka matanya. Baca. Baca semuanya. Baca semuanya. Bacanya apa? Baca ya. Okay. Pronunciation-nya. Oke. Besafit. Oke, baca. Itu gue sempat panik, apa gue mengalami itu tadi Romy bilang brain fart atau brain freeze. Desigs. Design. Yang keras? Design. Nggak ada yang saya rubah, itu semuanya di depan matanya Steny. Ini. Desigs. Desire. Hah? Yang keras? Desire. Apa?
gitu. Sengaja dibuat kayak gitu. Kayaknya sih emang bener gitu ya, soalnya pas ke Kinta kita bisa baca, Stanley-nya nggak bisa baca. Fokusin lagi ya. Tutup matanya saat percaya dirinya muncul. Tangannya jangan ditutup, taruh di pahanya. Saat percaya dirinya muncul, semakin besar, semakin kuat. Semuanya oke, semuanya luar biasa. Penonton tepuk tangan dan buka matanya. Kembaliin percaya dirinya. Ini bacanya apa? Goals. Nah, itu bisa. Apa? Goals. Ini? Answer. Answer. Okay. Success. Success. Mau gitu. Desire. Yes? Desire. Alright. Desire, okay. Kok bisa sih? Ini? Feature. Feature. Saya harus tes, kalau enggak nanti enggak bisa siaran. Iya, makanya itu terlalu juga. Terakhir? Solution. Solution. Yes, tepuk tangan buat saya nih. Bagaimana saya dapat menghilangkan kemampuan Stanley untuk membaca dan berbicara? Caranya adalah, jika alam bawah sadar kita dibuat untuk fokus kepada hal-hal yang negatif, maka pikiran negatif ini akan mempengaruhi kinerja dari tubuh kita. Karena isi kita dan pikiran kita dikontrol oleh imajinasi. Dan apapun yang kita pikirkan, pikiran dan tubuh kita akan memberikannya kepada kita. Lintas imaji, unbelievable.